umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi. Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka, jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah, na'udzubillahi minan nar. Kemudian dalam urusan agama, dia harus bersiap-siap. Sudah lewat tuh 40 tahun Allah kasih umur kepadaku. Apa yang aku lakukan selama ini? Bayangkan Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rizki sama engkau, terus kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bahaya yang seperti itu. Allah berfirman, orang-orang yang berada di dalam api neraka itu menjerit, berteriak, ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini untuk apa? Agar kami bisa beramal soleh, tidak seperti amalan yang dulu pernah kami amalkan. Allah katakan, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Tapi sayangnya, tidak ingat kecuali orang yang memiliki hati dan mengingat Allah SWT. Dan telah datang kepada kalian peringatan. Peringatan itu adalah uban. Kemudian ketika umur 40 tahun, dia sudah mulai berpikir untuk mengumpulkan bekal menuju ke kuburan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Sehingga tatkala seorang hamba itu sampai puncak kematangan dia, sampai umur 40 tahun, dia berkata, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan bantulah kami untuk beramal soleh, dan perbaiki untukku di keturunanku. Aku bertobat, aku kembali kepadamu, dan aku termasuk orang-orang Islam.